Ya, halo pemirsa. Kita sudah sampai di Air Terjun Sigethuk, wilayah Klayan Yogyakarta. Ini bersama rekan-rekan kita mau menuju ke Air Terjun. Mari Oke, kita siap. Bareng, Mas. Iya. Ya. Ya. Makasih ya, Mas ya. Iya, monggo. Atas-atas, ya. Aduh, dia nih. Iya. Saya sih jalan kali ini dewe, kali ini. Jalannya ya lumayan bikin kesel neng sikil. Dor. Ini bersama rekan-rekan tiket pelatihan untuk kostum kok di Balai Besar Pelatihan Masyarakat Yogyakarta yang disingkat dengan BPLM. Dari PNN juga jam 4.30 WIB area Sigethuk harus dikosongkan. Nah, itu ada itu untuk himbauan kepada pengunjung atau Sigethuk area museum wilayah wisata ada ini. Ini ada air terjun Peraukut, penitipan Sirkuit Flying Fox dari sana, sama ini toilet. Oke, lanjut. Nah, ini pemirsa, kita sudah mau sampai ini di lokasi Sigethuk. Kalau ini ya baju pelampung ya, baju pelampung. Ini banyak amat pelampung di sana Sigethuk. Bagus. Ini banyak. Jumlah sewa atau apa ini? Itu ini. Masih sepi. Ini kita lanjut ke wisata. Ini itu lagi jalan pakai drum untuk menuju ke sana. Itu ada juga yang pemancing. Air. Oke. Gimana, Mas? Udah sampai belum? Duh, Mas. Sampai? Jebule kali. Oh iya, kalen. Kalen. Namanya dewe gue mancing. Gue mancing, gue ciblon ya? Iya. Jebule. Tapi kalau yang ini saya jadi duit ya, Mas. Ya, iya, bro. Tapusan dia. Nah, gue nak waduh. Lelinu ke? Lelinu. Tapi ya gue apa-apa lah, Mas. Itu gue pengalaman lah. Kita mau lagi ya? Iya. Kali ini podo. Kali ini podo. Gue pengalaman baik, saya pengerti. Iya. Iya, jadi duit. Iya, jadi duit. Gini, gue nasi duit. Didol. Ada dodol banyu nih, dodol. Perahu. Perahu. Nah, itu gue pakai, apa itu? Getek. Pakai drum. Kalau di tempat saya buat bikin tambak ikan. Oke. Iya. Untuk naik perahu harus antri, ikuti petunjuk instruksi petugas kami. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Nah, itu pemirsa. Untuk menaiki perahu dari yang dapat jalan dari sini menuju ke sana itu kurang lebih terakhir saya sama itu satu masih.
lurah. Kantingannya dipotong. Kantingannya. Halo Mbak Yanti. Ini Mbak keseluruhan Mbak betul ini. Sikile. Mbak jadi wisata. Kalen. Gue ciblon. Ah bener ya Pak Topik. Foto ini gue dewe iso enggak gawe. Apa ngerti kali ini jane dadi dewe. Kali. Oke, wah. Dek, dileke kok kali asat. Jadi musiman. Iya. Sekolah ini rombongan dari Tegalan. Pak Jus ini bukan raung di sini lah. Pacane turu pelecehan teman. Kamu maling. Baik iki. Oh. Ada Mas Halib. Iki Mas Halib koperasi. Di sini sing daerah Trukan ya Mas ya. Oh, wono dadi. Dadi wono dadi wisata sok ben. Alhamdulillah. Sopo nganti dadi duit? Amin. Loh Mas. Ono kene kali iso dadi duit lho. Nang gede dhewe iso. Waduk. Waduk Mas arep dikelolane itu ada pakai kemudi, itu mesinnya baling-baling. Terus pakai raket apa itu drum. Drum satunya 180 atau berapa itu ya? Muatannya berapa? Harga drum. Itu muatnya paling enggak ya 8 sampai 8 orang, 10 orang. 12. Ya, Mbak, cepet aja ngasak pisah. Iya. Monggo gantian. Iya. Oh enggak, Pak. Kalau yang ini ke sana itu menuju ke mana, Pak? Ke air terjun. Ke air terjun. Nanti sampai di sana kembali ke sini. Nanti di air terjun berhenti sebentar foto-foto nanti kembali lagi. Kembali ke sini ya. Nanti akan dijemput lagi. Oke. Oke, pemirsa. Nanti kita lanjut ke air terjun ya. Kita matiin dulu, nanti disambung. Terima kasih. Kasih cek ke Carmelo ora. Halo pemirsa. Ini pemirsa. Ya, muatnya 12 orang. Saya berada di sini ya. Buat menonton. Siap, saya lagi gelang ini guys. Nanti ya. Ini kita dari Kebumen dan Wonogiri, kita akan menuju ke Air terjun Sri Gedung. Sri Gedung. Iya. Ininya Sri tapi gedungnya mana? Iya. Saya. Oke. Sayangnya saya tidak. Oh, itu ada airnya, Mas. Ayan. Awas, sampainya di rumah itu. Halo? Iya. Kalian ngopong. Duduk, Pak. Yang tenang, Pak. Dibagi, Mbak, lokasinya. Ya, biar. Enggak. Ini. Keimbangan. Iya. Nompak perahu. Perahu ini teko drum. Ayo, kanan. Tuh, drum dulu lewat. Unik tapi ya menarik loh, guys. Sampai yang kuyang nonton Gajidul ya, Om. Nanti Gajidul ini. Dan lumayan ludung. Lumayan apa? Dia ada yang kali. Desa, Aring Dur, Karang Jambu. Halo, Pak. Dia Wong Kato. Dadah, sih. Dadah, ya. Udara. Oke, Bapak Gondu. Gue tentu ini, Hurung. Hurung. Gue kat mau, ya. Halo. Mania, mancing mania. Topi, dong. Wah, sip. Good, my friend. Yeah.
mulai itu loh. Ketinggiannya berapa, Pak? Kurang lebih ya 80 sampai 90. Untuk perjalanan ini memerlukan berapa rupiah untuk menaiki kapal pesiar ini? Tadi saya bilang sama pengelola, saya nanya-nanya, katanya 15.000 itu sudah dari masuk akses ke sana sampai turun ke sini sampai naik perahu. Oh gitu. Sampai ke sana lagi kita keluar. Iya, dengar foto. Mana? Oh, selfie ya, melu-melu Kang. Selfie ya. Ya kita dulu. Oke. Oke. Itu. Nanti sambung lagi ya. Oke, siap. Saya turun dulu. Oke, lanjut ya. Kita jalan. Nah, ini pemirsa. Kita sudah mendekati air terjun Trik Ketuk. Hati-hati licin. Nah, itu kelihatan enggak pemirsa? Air terjunnya jalan santer nih. Destinasi wisata juga ini. Mbak, sambilan ini kunci dong, Mbak? Dari satu kali ya? Satu kali. Aku jalan waktu misalnya, jadi waktu ini tidak mungkin, Mbak. Ini bagus ya, Mbak, ya? Iya. Lok mana? Iya. Lanjut. Sampai selfie. Oke. Oke, pemirsa, kita sampai di sini ya. Untuk review di air terjun Trik Ketuk. Tuh, rekan-rekan baru ada yang datang nih. Masnya ini sopirnya pakainya ini ya. Susah-susah sering-sering sopir ya. Udah ini masuk, ayo. Bambang ini juga, Bang. Gimana perasaan naik perahu, Bro? Kena ora? Sama. Iya. Ini sama. Masuk ya. Tapi ini gratis, Bro. Ya, iya, tadi kan masih satu paket dari sana. Oh iya, iya. Ini ya itu. Iya. Nanti langsung masuk bu. Ini yang Trik Ketuk. Ya. Air terjun Trik Ketuk ini nih. Sinyalnya. Oke. Ada pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.